Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya, Bang Isdi Channel. Sebelum lanjut menonton video ini, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Apalagi bagi kalian yang baru saja menemui channel ini, agar channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah updatean harga mobil bekas di bulan September 2021. Sekarang saya sedang berada di dealer mobil bekas berkualitas Sinar Gemilang Automobil 2. Jadi ada dua cabang di sini, yang pertama di Kartosuro Jawa Tengah dan yang kedua ada di daerah Tanjung Anom Jawa Tengah. Ya, masih di daerah Sukoharjo. Untuk alamatnya akan saya cantumkan secara detail dan kontak person di kolom deskripsi. Jadi kalian kalau mau kesini, mau menghubungi dealer Sinar Gemilang Automobil, tinggal cek di kolom deskripsi. Oke, tidak berlama-lama, jangan di skip video ini ya. Tonton sampai selesai agar kalian mendapatkan updatean harga terbaik dari dealer Sinar Gemilang Automobil ini. Tonton terus video ini sampai selesai dan enjoy! Oke teman-teman, dari mobil yang pertama di depan saya ini adalah Mercedes-Benz tipe C180 MT ya. Ini tahun 95, dibanderol dengan harga 70 juta nego. Kondisinya masih sangat istimewa, untuk mesinnya juga masih kering. Dan untuk eksteriornya, minusnya di sini ada lecet sedikit. Ya, ada lecet di sini, wajar karena mobil ya. Pasti ada lecet, tapi ini belum di repair. Jadi supaya terlihat keasliannya. Kondisinya depan seperti ini teman-teman. Untuk velgnya pun masih orisinil. Untuk velgnya dan untuk bodi sampingnya kalian bisa lihat sendiri, masih sangat istimewa. Kondisi belakangnya masih utuh semua. Ya, masih utuh dan orisinil. Lampunya juga masih rapat, gap-gapnya juga masih rapat ya. Kita lihat interiornya. Ini bisa dibuka. Nah, ini dia interiornya. Masih full orisinil. Baunya pun masih segar aromanya. Ini udah di cover jok ya. Memang aslinya seperti ini. Dan untuk hand gripnya ini soft touch. Soft touch semua dengan aksen kulit jeruk. Selanjutnya di sampingnya ada Honda Jazz S 1500cc MT ya, manual. Warnanya grey metallic tahun 2013. Mobil ini dibanderol dengan harga 135 juta nego. Masih nego ini, wajib dinego. Untuk kondisinya masih sangat istimewa. Platnya plat H, pajak masih hidup, panjang. Untuk bempernya ini masih utuh ya. Masih utuh. Untuk gap-gap bempernya pun juga masih rapat. Velgnya seperti ini, kondisi bannya. Dan bodi sampingnya pun masih utuh semua. Kalian bisa lihat dari sini ya, ini ada tembok susah. Jadi masih orisinil. Untuk kondisi dalamnya bisa dibuka nggak ya? Oh bisa. Untuk kondisi interiornya seperti ini teman-teman. Mantap, masih orisinilan semua. Kalau kalian ingin mengecek langsung kondisinya, bisa langsung cek ke Sinar Gemilang Automobil 2 yang ada di Tanjung Anom. Selanjutnya di sebelahnya ada Honda Brio, tapi ini nggak dijual katanya, ini mobil pribadi. Kita next ke Honda Jazz lagi. Ini adalah Honda Jazz Top Grade Automatic 2007 ya tahunnya. Dibanderol dengan harga 90 juta nego. Warnanya silver metallic. Kondisi masih optimal ya. Masih bagus, mesin kering, interiornya kita lihat. Nah, interiornya seperti ini teman-teman. Masih rapih semua. Mantap, ini yang udah top grade dan sudah ada dual airbag. Selanjutnya, wow ini. Ada si kuda jantan ini. Ini adalah kuda, Mitsubishi kuda, tipenya Diamond. Tipe Diamond manual MT tahun 2003. Mobil ini dibanderol dengan harga 98 juta nego ya, warnanya biru metalik.
mesin masih kering. Kita lihat interiornya juga masih mulus, masih rapat. Ini masih orisinal semua interiornya. Kalau kuda tuh di zamannya tuh sangat istimewa banget ya. Sayangnya udah nggak produksi lagi. Ini asik banget sih dalamnya ini interiornya. Konsol tengahnya juga masih bagus. Ini manual dengan 5 percepatan. Yang terakhir mundur R. R ini bukan racing loh ya, ini mundur. Kadang banyak tuh di TikTok R racing supaya lebih kencang. Wah, mundur kencang itu. Kondisinya masih bagus teman-teman. Kalian bisa cek sendiri langsung ke Sinar Gemilang Automobil. Platnya plat D. D itu daerah Jawa Baratan ya. Dan pajaknya masih hidup. Selanjutnya di dalam ada stok lagi nih, banyak banget stoknya. Ada Suzuki Swift. Ya, ini Suzuki Swift tipe GX tahun 2014, manual. Untuk harganya 135 jutaan nego. Kalian bisa langsung nego ke Sinar Gemilang Automobile. Warnanya hitam metalik dan kondisinya pun masih bagus. Kalian lihat gapnya ini masih rapat semua. Kalau ini istimewa, ini belum ada lecet-lecet di bumper. Dan bodinya pun masih kaleng. Velgnya sudah seperti ini ya. Untuk bannya ini masih 90%. Jadi kalian kalau ditanya ini ragatnya apa? Ya ragatnya bensin aja. Kalian kalau mau beli ini ya beli bensinnya, tambahin. Kondisi belakangnya kalian bisa lihat. Platnya plat AD, masih panjang sampai 2024. Tipe GX. Ini sudah ada wiper belakangnya. Mantap. Ini anak muda banget ya, dan Swift itu enak banget naikannya. Selanjutnya ada Innova Reborn. Wuh, ada Innova Reborn lagi nih, legenda MPV. Ini adalah Innova tipe G 2000cc automatic Reborn ya. Ini yang sudah terbaru tahun 2020. Untuk grill depannya aja udah beda, sudah ada list chrome-nya ya dari grill depannya. Warnanya hitam metalik, plat AD, dan pajaknya masih panjang tuh. Masih panjang. Mobil ini dibanderol dengan harga 305 juta nego. Wow, 2020 loh, 305 juta nego. Murah banget ini. Ini mesinnya sudah dual VVT-i. Dan masih asik banget. Tuh, belakangnya pun masih utuh ya. Kita lihat dalamnya. Penasaran saya. Wah, Reborn punya. Untuk armrest-nya ini sudah dikasih kain lembut. Ini masih orisinil semua dan bersih terawat. Gitu. Jadi di sini ada beberapa stok. Ini kebetulan aslinya penuh. Kebetulan sudah banyak yang laku. Jadi setiap bulannya pasti ada updatean mobil baru. Kalau kalian penasaran dengan kondisinya, kalian bisa langsung hubungi ke Sinar Gemilang Automobil 2. Ini alamatnya nih, di Jalan Solo Baki, kilometer 1, Baben, Kuarasan, Grogol, Sukoharjo. Kontak personnya ada di sini. Oke teman-teman, cukup sekian video ini saya buat. Jadi sedikit informasi, di dealer ini, Sinar Gemilang Automobil 2, menerima pembayaran secara cash dan kredit. Untuk leasingnya pun itu leasing pilihan, jadi untuk bunga dan angsurannya pun sangat ringan. Cocok banget untuk kantong kalian di masa pandemi ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Enjoy!